Jom kita buat listing slideshow menggunakan Sony Vegas Pro. Okey, terus saja kita pergi ke Sony Vegas Pro. Saya menggunakan Sony Vegas Pro 14. Jadi you boleh purchase sendiri di eBay. And template yang kita akan gunakan mula-mula intro, kata-kata welcoming, and then lepas tu the slideshow, and then kemudian the outro. So itu adalah template yang kita akan gunakan. Okay, terusnya apa yang saya akan buat ialah saya akan masukkan kata-kata haluan saya. Just tarik kat sini, grab. And tapi saya belum edit lagi bahagian depan dan bahagian belakang. Jadi apa yang saya buat, saya akan tekan S untuk split, delete bahagian belakang yang tak ada bunyi dengan kat belakang ni, bahagian depan dan belakang, split S, lepas tu tekan delete. Jadi dia akan delete yang bahagian yang kita tak nak tu. And then kemudian saya akan, selalunya saya akan ambil transition. Okay, saya akan pergi ke transition. Saya akan tarik ke sini. Okay, seterusnya saya akan pilih gambar yang saya nak masukkan kat dalam ni. Jadi saya dah proses gambar-gambar yang saya suka daripada 1 sampai 25 ni. Jadi saya kena pilih mana yang redundant ataupun dia bentuk dia sama, jadi kita tak payah masukkan. And then ini obviously gambar-gambar ni saya dah check. So basically saya just, apa yang saya buat, saya just dah pilih itu, saya tarik terus pergi ke sini. Okay, that's all. Okay, so dia bawa masuk lebih kurang 25 gambar. Okay, so setiap gambar tu ada 5 saat. Okay, kalau kita check kat sini, so kita akan nampak gambar tu dah dimasuk tapi dalam keadaan yang apa tu, tak siap lagi, maksudnya dia punya ratio dia tak ada dekat belah tepi ni, ada hitam kan. So apa yang kita buat selepas ni, kita akan zoom dengan tiltkan dia. Okay. Okay. Saya stop dulu kat sini. Okay, seterusnya apa yang kita perlu buat, kita pergi dekat sini, saya tekan event pan crop ni. Okay. Jadi first of all saya kena pergi kat sana, kanan, and then saya nak kata match output aspect. Okay, match output aspect. So apa yang kita start dengan apa tu, at this moment katakanlah kita start dengan kita fokus pada gambar ni kan, and then lepas tu penghabisan dia akan besar. Jadi saya pergi dekat hujung sekali, saya tekan butang plus, and then ini saya akan tarik. Okay, saya tarik. So kalau sekiranya kita tengok dekat video ni, dia akan bentuk macam ni. Okay, so kita start dengan gambar mana yang kita nak can be besar, lepas tu kita zoomkan ke tempat kecil, ataupun daripada kecil kita zoomkan ke besar, ataupun kita pan dia. So kita akan buat satu persatu. Okey, kita buat yang image yang kedua pula. Sama juga.
apa tu match to output ratio. So kita start dengan let's say example kita start besar dan kita zoom kecil. So katakan dia start dengan 'sini. Biar nampak lebih apa tu? Lebih banyak nampak apa tu lantai ya. Jangan jangan lantai tak banyak ah. Okey. So katakan kita start dengan besar. And then lepas tu kita nak target dekat bagaimana? This one is permulaan dia. Ni kat kawasan permulaan. Dan kita pergi kat kawasan belakang sekali. Dan kita target, katakanlah kita nak target kecil ya, macam ni je. Okey. Okey. So kalau saya pergi kat sini, dia akan jadi macam tu. Okey. So kita buat untuk semua gambar-gambar. And then sampailah gambar yang kita apa tu sampai semuanya habis. Okey. Seterusnya saya perhatikan ada gambar yang sama kat sini. Jadi saya gambar sini dengan gambar ni lebih kurang sama. Jadi saya buang ni dulu. And then saya buat kat sini, saya tekan ni. Sama juga pergi ke output aspect. So this time around saya nak pan gambar daripada sini pergi ke dia punya kitchen. Okay. So mungkin saya besarkan lagi sikit sebab kitchen dia cantik. Okay. Kita start daripada sini. And then lepas tu kita pergi ke penghabisan frame. Frame dia kat sini. Okay. So apa yang berlaku ialah dia akan bentuk macam ni. Itu nama dia, kita pankan dia. Seterusnya kita akan habiskan buat penutupan dengan outro. So outro outro saya sama je dengan yang yang sebelum-sebelum ni, tapi okay. Outro ni selalunya dia ada dia punya music dia. Jadi for listing ni selalunya saya akan pakai apa tu music yang sedia ada, ambil daripada YouTube. Insya-Allah saya tunjuk kejap lagi. And then tekan butang U untuk unattach. Lepas tu kita buang dia punya lagu tadi, message apa tu, dia punya lagu lah, dia punya music yang dekat belakang tu. Okay, so siap jangka lebih kurang 3 minit. Jadi tengok auto tadi dah terbuang. Okay. Tak ada. So ini adalah gambar lebih sebenarnya yang saya tak nak guna. So saya letak kat belakang. Okay. So lebih kurang 2 minit. Okay. So apa yang kita kena buat sekarang? Kita nak cari lagu yang lebih kurang 2 minit. Kat sini saya masukkan lagu yang saya dah download. Saya download daripada Bandsound, tapi you boleh pilih lagu-lagu yang you nak. So kat sini lagu kita bahagikan ada beberapa stages. Okay. First, masa kita cakap kita tak nak dengar lagu tu bising. Jadi kita tekan S kat sini, letak dia kat bawah. And then lepas tu dia lepas kita bercakap, kita boleh bagi kita boleh bagi lagu tu start fade in. And then dia punya waveform tak boleh tinggi sangat. So waveform dia sama lebih kurang masa saya bercakap. Kalau waveform saya bercakap macam tu, jadi kita buat macam tu. Kalau tidak nanti dia punya tak even lah. And then lepas tu sampai dekat sini, last kali sebelum kita tutup, kita tekan split lagi sekali.
And then lepas tu dekat sini kita nak dia fit. Oh sini. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, dia akan start dengan lagu. Lahan masa ni saya bercakap. So masa intro dia akan fade out, fade in. Lagi bising sikit, bising lagi kuat sikit eh. Dan lepas tu sampai dekat sini dia akan fade out. Ni dah tak guna lagi dah. Okay, so sekarang bahagian lagu dah habis. Okay, yang seterusnya apa yang kita perlu lakukan, kita kena isi information berkenaan dengan slide tu. Okay, cara dia ialah first of all kita pergi bahagian atas ni, kita klik insert video track. Okay, dekat sini saya nak masukkan saya punya nama dulu supaya orang kenal siapa saya. Jadi saya letak text media. Okay, text media. Okay, saya type Abdul Rashid. So besar sangat, kita nak dia kecil sikit. Macam tu. And then lepas tu dia punya ni, saya suka font saya lebih suka yang ni. Okay. Then besar sikit pun tak apa. Oh, besar sangat. Okay. Dan lepas tu animation, saya buat animation dia pop-up. Okay. So, kedudukan dia dekat sini. Jadi, bila saya cakap tadi di penthouse. Okay. Jadi, apa yang saya buat, saya tarik sini sampai ke sini. And then lepas tu, kedudukan dia dekat mana sekarang ni. Saya ni ada kat sini. Okay, so dia akan bentuk macam ni. Yang sangat menarik. Okay, dia akan bentuk macam tu. So sekarang ni saya akan dekat bawah Abdul Rashid tu, kalau boleh saya nak letak Coach Hartanah kat sini. So saya akan buat lagi satu insert track. Saya akan copy je. Copy je. And then this one saya tarik sampai di sini. Then saya ubah dia sebagai Coach Hartanah. Jadi Coach Hartanah ni saya nak dia kecil sikit. Maybe 16 macam tu. Lain semua sama. And then lepas tu dia punya kedudukan pergi dekat sini dan kita boleh alih lagi. Okay. So this one, this two kita boleh pindahkan. Oh, wait. Saya pindahkan ke sana. Okay. Okay lah. Oh, is it okay? So, let me check. Tengok sini. No. Yep. Okay. So, sekarang dah siap untuk bahagian yang tu. Okay. Seterusnya apa yang saya lakukan ialah saya copy. And then pergi dekat sini. Saya create. And then lepas tu tekan ni, dia punya duration ni sama, mesti sama dengan gambar tu. Kalau gambar tu 5 second dan 5 second.
So kita tengok gambar ni berapa second ya. Okay. So pergi kat situ. Okay. Now. Misalkan. Tukar sini ni bahagian ruang apa? Living area. Living area. Dan lepas tu saya tekan ke kanan sebab saya suka dia belah kawasan sini. And then lepas tu saya biar dia dalam kanan situ, tapi sebab dia ada space kat sini, apa saya buat, saya just tekan bagi dia pergi sana. Okay, dah living area. And then mana lagi, ni pun living area juga, ni pun living area, tak, ni living area. So saya tarik sampai kat sini. Okay, lepas tu saya copy. Tekan OK, tarik atas. Ini dia dah kawasan dining. So tukar jadi dining area. So tengok dia, dia dekat sana, so kita kena tarik ke situ. Okay, good. And then this one kitchen. Copy paste. Naik atas, tukarkan kepada kitchen. Okay, ini pun kitchen juga. And then sampai dekat sini. Ini pun kitchen juga. So tarik dia sampai kat sini. Sebab nanti dia akan play macam ni. Macam tu dia. Okay. Okay, so ni ada silap sikit ni. Lepas tu pergi ke sana. Okay, lepas tu pergi ke master. Ini master, so kita letak sebagai master. Dekat sini ada apa? Banyak space sangat, kita tekan kat belakang tu. Bahagian belakang kita tekan jadi dia pergi ke depan sikit. Okay, ni master bedroom. So pergi kat sini lah. Ini standard bedroom kan. So pergi. You can letak. You can letak. Saya letak standard. You can letak. Standard bedroom ataupun room number 2, room number 1, up to you. And then lepas tu saya nak tengok kurukan dia. So dekat tepi tu ada space, so saya tarik dia. And then this one standard, this one also standard juga. Tarik sini. Okay, this one hallway. Okay. Oh, si kalau kita letak dekat depan space dia, dia akan pergi ke kiri. Letak kanan, dari ke kanan. Okay. Ini wet kitchen. Sepatutnya wet kitchen dekat depan, tapi for the sake of apa tu nak cepat, saya akan tukar kemudian.
ni kawasan hallway juga. So habis kat situ pasal dia ni. So kalau kita buat daripada awal, dia ada beritahu sikit dengan ni. Okay. Okay, so basically kita dah nak sampai habis dah. Okay. So the next one is saya kena unmute apa yang saya punya cakap ni. The next one ialah kita nak render dia. So first thing saya kita kena buat daripada mula sampai akhir. Highlight dia. Lepas tu kita tekan render as. So kita nak renderkan dekat mana, nanti dia akan tanya. Mana dia? Okay. So render sebagai 180p, letak pada you nak tak kat mana. So saya letak dekat video di Sri Langit. Oh, bukan Sri Langit. Saya nak letak video di Kuching. Di bahagian Kuching. Okay. Oh, saya dah buat dalam mereka slideshow. Sorry. Ini apa tu? Final. Save. And render. Render dekat loop region only. Kalau tidak nanti dia render yang kita tak mahu pun dia render. So kita render. So kita tunggu sampai dia habis. Itu saja. Assalamualaikum, Abdul Rashid Coach Hartana. Terima kasih kerana sudi datang ke laman ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notification, komen, share serta thumbs up. Kita akan discuss teknik-teknik pelaburan Hartana serta perjalanan kerjaya Hartana. We'll be right back.